Untuk meringankan penderita bibir sumbing, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kecamatan Sekanggang memberikan bantuan pengobatan dan operasi gratis kepada salah satu warga tidak mampu di Desa Hinaikiri. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan sebagai wujud kepedulian sosial, Partai Perindo terus melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kecamatan Secanggang dan Dewan Pimpinan Cabang Perindo Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memberikan bantuan pengobatan dan operasi gratis kepada salah satu warga tidak mampu di Desa Hinaikiri. Tidak hanya itu, Partai Perindo juga langsung turun ke lapangan untuk menjemput dan mengantar pasien ke rumah sakit, mengurus pendaftaran pasien. Pasien juga diberikan fasilitas gratis biaya BPJS selama 1 tahun. Solusi kepada masyarakat yang tidak mempunyai kis dan apa, kami siap memfasilitasinya. Disinilah kita nyatakan bahwa Perindo itu memang nyata-nyata adalah memang membantu dan berpihak kepada rakyat yang kurang mampu dan kepada rakyat kecil. Bantuan yang diberikan Partai Perindo disambut antusias dan rasa haru dari orang tua Rohaini yang menderita bibir sumbing. Makasih kali, support kali, makasih kali sama Partai Perindo. Udah nguruskan adik, dioperasi. Harapannya anaknya sehat, dioperasi Partai Perindo berkomitmen akan terus memberikan pelayanan positif secara berkala sehingga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan MNC Media melaporkan.